budidayakan di sini. Ini namanya Aglonema Big Roy. Nah, yang kedua Aglonema Cochin. Yang ketiga Red Tucson Jaipong. Ini dia. Oke. Okay. Yang ini Snow White, Aglonema Snow White. Apa tujuan Bapak membudidayakan tanaman hias ini? Tujuan membudidayakan ini tanaman Aglonema supaya tetap berada ada persediaannya. Caranya dengan cara menstek batang bawah, batang akar. Hasilnya begini. Bagaimana cara merawat tanaman dengan baik, Pak? Cara merawat tanaman dengan baik, contoh Aglonema Tucson Jaipong. Dia harus tanahnya ini gembur dan tidak basah. Cara penyiramannya seminggu sekali. Ini enggak Aglonema Tucson. Agar apa? Agar tetap subur. Dia tidak boleh padat. Contohnya begini. Harus gembur. Dan ini cara menanamnya pakai kapasar, kapasar dan kompos, komposisinya. Cara pengangkutannya kita pakai NPK mutiara 16 2 minggu sekali ataupun disemprot dengan B1 seksis, apa seksida, nah seksida. Oke. Sekarang yang lagi ngetren ini dia. Tucson Jaipong. Jenis Aglonema. Ini dia, jenis-jenisnya yang ada di bawah ini. Ada lagi, Pak. Ah, yang kedua ini. Lagi ngetren-ngetrennya sekarang. Ini namanya Kladi Amazon. Cuman ada tumbuh di Kalimantan. Ini dia. Ah. Yang ketiga. Ini. Iya, itu. Ada tuh sana. Itu namanya Miana. Ah, Miana. Dan Kalatea ini yang bawahnya merah. Nah, inilah yang lagi ngetren-ngetren sekarang. Dan bunga-bunga gantung ini. Bunga-bunga gantung ini. Inilah yang lagi ngetren-ngetren sekarang. Yang lagi ngetren sekarang. Hambatan apa saja yang hambatan yang ada sekarang hanya hama tanaman itu hambatannya. Itu makanya kita rutin menyemprotnya 2 minggu sekali dengan pestisida. Jenis pestisidanya banyak macamnya. Bisa pakai Gromor, bisa pakai Lenovan, bisa pakai B1, bisa. Tergantung jenis tanamannya. Kalau Aglonema seperti ini, pestisida yang bagus untuk hama itu hanya B1 dan Gromor. Supaya pertumbuhannya pun dia bagus daun. Itu dia, cara penyiramannya pun tidak boleh setiap hari. Harus seminggu sekali. Nah, supaya dia kering seperti ini. Nah, ini dia kering. Udah membudidayakan lebih kurang hampir 1 tahun juga. Iya. Membudidayakan. Banyak hasilnya pun di rumah pun masih ada yang kita stek. Masih segini-segini tingginya. Kita stek dari bonggol bawah ya. Bonggol bawah kita proses, kita tanam, keluar anakannya. Itulah dia, kita budidayakan. Supaya apa? Tidak punah dia. Tetap berkelanjutan. Sekian dari pembicara kami. Kalau ada salah dalam tangkapan kami, kita minta maaf. Jangan lupa like dan share. Terima kasih sudah melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.